Terima kasih, Bu Tina. First time to meet now. Hear your name for a couple of months. But, I work in Jogja. I'm a clinician in Sarjito Hospital, but I am closely working with Adinkes Asosiasi Dinas Kesehatan. So Alice has been with us for a couple of months. I'm Yadu Subroto. This is referring to Ibu Endang's presentations. Thank you, Ibu Endang. And I just, it's not a question, but I think I would like to emphasize that Indonesia, starting the 1st January of 2019, we, all the local governments, has to implement what it's called the minimum standard of service, of which one of it is HIV. That is, it states that every pregnant woman, every TB patients, every hepatitis patients, and key populations are supposed to be mapped, counted, and planned as the local government's activity to be tested for HIV. So hopefully with that, we'll really you know, boost the numbers of the 90, the first 90s there. So I just want to emphasize, this is very much what Ibu Endang is stating is relevant to the government's policy. Sepintas untuk yang bahasa Indonesianya saja, saya lupa bahwa HIV itu sekarang sudah masuk standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang nomor 12, jenis pelayanan dasar 12, sehingga semua Pemda di Indonesia harus melakukan perencanaan pemetaan ibu hamil, pasien hepatitis, pasien TBC, dan semua populasi kunci untuk harus menjadi sasaran tes HIV. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk apa ya, tadi banyak medisnya, tetapi ini adalah untuk secara kepemerintahan, desentralisasi adalah seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin yang kedua langsung tadi ya. Sorry, Pak, yeah, my question is to Dr. Gilaga. I'm Ronald from Bandung. My first question is about using darunavir. If you use in combination with rifampicin, and we don't have rifabutin, is it recommended to double the dose of darunavir? Okay. No, with darunavir it cannot be used. If you don't have rifabutin, you cannot use rifampicin. But if you are using dolutegravir, it has to be double dose. And one BD, it's not double dose at a time, one BD. Okay, and I want just to confirm, so what's the current recommendation for using the dolutegravir for pregnant women? Is it absolutely no, or is it still in a gray area at the moment? It is not in gray area, it is only for conception period we don't use. So if they're going to use conceived during that period, don't use. After conception, it is okay. Okay, thank you. Tadi sebenarnya bukan jawab langsung, tetapi anyway. Who is conceiving? Anybody is conceiving now? Oh, yeah. Ada yang hamil sekarang? Bukan, bukan. Ibu. Ya, saya Titi, saya dari Yayasan Kusuma Buwana. Saya mau tanya dengan Bu Endang, kalau tadi Bu Endang menyampaikan tentang perkembangan pengobatan, kemudian perkembangan tentang apa yang sudah dilakukan sama PBS. Tadi tentang perkembangan obat sudah sebegitu besar, apakah informasi ini juga sudah dimuat dalam bentuk digital? Karena menurut saya ini yang sangat diperlukan, karena kalau kemarin saya dapat tapi masih berbentuk leaflet, tapi saat ini sepertinya sangat diperlukan dalam bentuk digital. Bagaimana informasi ini bisa kita dapatkan? Kemudian yang kedua, tentang media ini, sepertinya begini Bu, karena saat ini juga KPAS sudah tidak ada, tentang media KIE itu sangat diperlukan menurut saya. Bagaimana kementerian menyiapkan hal ini, terutama tadi tentang test and treat, karena terus terang di lapangan banyak sekali informasi yang berkembang, tapi sebenarnya masih banyak yang salah, jadi banyak miskonsepsi. Jadi sehingga untuk test and treat menjadi penghalang untuk segera melakukan treatment bagi teman-teman yang sudah positif. Okay. Karena mereka takut akan. Ya, terima kasih. Maybe I'll let Ibu Endang answer two questions or comments first. Ya, Ibu, silakan. Untuk Dr. Yandri, terima kasih sudah mengingatkan, tadi lupa juga bahwa sekarang untuk 9 bulan pertama mungkin kita bisa meningkat dan mungkin
mungkin bisa segera tercapai dengan adanya SPR, mudah-mudahan, karena SPR ini juga masih untuk pelaksanaannya, permenkesnya sedang dibuat dan belum selesai, tapi tahun depan baru bisa final ditandatangani oleh Ibu Menkes. Kemudian untuk yang tadi, informasi-informasi terbaru tadi, terutama tadi yang untuk promosi ARV itu memang baru selesai beberapa bulan yang lalu ya, kita didukung oleh WHO untuk penyiapannya. Dan itu nanti memang akan kita siapkan supaya bisa diakses oleh banyak orang. Untuk yang kita juga ada main terkait pengobatan ARV, itu sudah kita buat juga, itu akan secara berkala di posting, cuman memang sepertinya masih terbatas saat ini karena memang itu baru jadi ya, kita belum baru merencanakannya akan bisa diakses oleh orang banyak. Intinya nanti yang untuk main tentang obat ARV itu nanti yang akan akses itu kebanyakan oleh memang sudah minum obat ARV. Nah, sementara yang ada lagi untuk pendukung, untuk pendamping dan sebagainya, itu mungkin memang kita belum tahu nih mau seperti apa di postingnya gitu, apakah kayak di Facebook ya, yang banyak diakses oleh orang banyak, Facebook misalnya, atau di Line, atau mungkin kalau KMP sebetulnya juga punya punya Twitter, punya kalau Kemenkes, punya website-nya juga gitu. Itu mungkin juga bisa juga, tapi kalau punya Kemenkes mungkin orang agak jarang membuka ya, karena mungkin dipikir itu nanti di situ hal-hal yang terkait dengan dan sebagainya. Nanti sebenarnya itu bisa kita masukkan di situ juga. Okay, we have time limit. We have the gentleman over here that wanted to ask, but since he's out now, we can take his question out. Nurlan. Terima kasih. Nama saya Nurlan dari Angsa Merah. Pertanyaan saya ke Ibu Endang. Bertanya, kira-kira strategi apa atau pemikiran apa dari Ibu Endang ataupun dari pemerintah kita kesehatan terkait ketersediaan ART di luar program secara komersial. Ada dua pertanyaan lagi, kalau ada nama baby. Terima kasih, saya mau tanya sama Dokter Gilada. Kalau di India itu banyak regimen ketersediaan ARV. Bagaimana implementasi untuk ARV pediatrik bagi anak? Karena kalau di Indonesia kita masih menggunakan ARV dewasa yang digerus dan diberikan dosisnya sesuai berat badan anak, dan itu menyulitkan bagi kami untuk memberikannya. Mohon kesediaan dokter untuk menjelaskan ARV ada apa jenis ARV yang bisa diberikan untuk anak, kemungkinan sirup atau yang lebih mudah bisa diberikan. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum wait until we have the last question. Buat Bu Endang, perkenalkan nama saya Tinto dari Sahabat Titik Putih. Sebenarnya saya pengen bertanya untuk program tahun 2019 terkait tesnya tadi ya Bu ya, Solo. Saya tahun 2017 pernah ngasih penyuluhan di Kota Bekasi. Itu kebetulan di salah satu sekolah agama. Cuma saya bingung, karena kepala sekolahnya saat itu menyatakan HIV sebagai penyakit keturunan. Nah, bagaimana peran Kemenkes? Kan kita ada peraturan 4 menteri kalau nggak salah, Bu ya, tahun 2014. Bagaimana peran Kemenkes di tahun 2019 untuk suluh tersebut? Karena sedih saya, maksudnya 2017 masih ada seorang tenaga pendidik mengatakan HIV itu penyakit keturunan di hadapan seluruh anak muridnya. Okay, yeah. So we'll let the panel answer, and then actually this will be the end of the session, but I just wanted to say that, you know, Ibu Endang is here, we can, I mean, she stays in Indonesia, so we can always ask her more questions. But I think that, you know, it's worth the organizers thinking to bring back Dr. Gilada, because I'm sure we have thousands of questions for him, and then hopefully you will be available, Dr. Gilada, to come back and share all this with us, because there's tremendous interest, and all the knowledge that you have provided is very, very interesting. So maybe you could answer the question about the pregnancy and the child ARV. Yeah.
Basically, Indonesia is no different than India, or India is no different than Indonesia. We used to have a lot of pediatric ARVs, but as I said, they are vanishing. What is available is currently Nevirapine syrup, Tobinav ritonavir kit tablet, and syrup, Lamivudine and Azetin or Zidovudine syrup. All others are not available. Efavirenz 200 is available. So, Lamivudine 100 milligrams is available. So, some treatments are available. But by and large, we are doing the same thing what we used to do about 20 years back. When AZT was not available for pediatric, we used to ask the patient to go with an AZT tablet to Goldsmith, get it divided into 10 or 12 packets, come back and give in honey. And after 20 years back also, after also 20 years, we are doing the same thing now. So this is a big issue, and the governments have to step in because it is not a commercial venture. The pharma company, they are not going to make money out of it, and people who want to use, they will be in short numbers. So government would have to step in, and then only it is made available. Otherwise, they will be vanishing. Okay, thank you very much. And then we have the two questions for Dr. Endang, commercial collaboration, and then the testing and information strategy for the way forward. Terkait strategi AFP, apa ya kemarin, waktu itu saya selalu menyebutnya AFP berbayar, karena waktu itu kita sudah pernah melakukan assessment, ya, melakukan, meminta masukan-masukan dari berbagai pihak, dari provider, kemudian dari organnya sendiri, kemudian dari yang lain juga stakeholder, itu ternyata memang sebetulnya ada kebutuhan untuk ARV yang di luar skema yang ada, gitu. Jadi ARV yang harus dibeli, karena beberapa waktu itu kita menyebutkannya kenapa perlu ada mekanisme yang lain ini, karena ada beberapa yang memang membutuhkan, seperti WNA. WNA itu sampai saat ini kita masih memprovide mereka untuk ARV-nya, sehingga masih ada beberapa yang mengakses, misalnya seperti di Pulau Kalimantan itu yang berbatasan langsung dengan Indonesia, sehingga yang dari Malaysia yang menempeli Kalimantan itu ke Indonesia untuk mengambil obat ARV-nya, mereka WNA. Maksud kita kalau misalnya untuk WNA seharusnya tidak menggunakan mekanisme yang sekarang ada, gitu, karena pembiayaannya kan sayang, gitu, bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Kemudian juga beberapa ODA juga ada yang menyatakan memang membutuhkan, karena mereka tidak mau menggunakan obat yang sekarang ada di sediakan pemerintah, kemudian tidak mau mengikuti alur yang ada seperti itu. Kemudian juga pada saat itu kita terpikir kalau kita mau memulai adanya PrEP, gitu. Jadi tersedia, mungkin memang tidak dibayar oleh pemerintah tapi ada akses untuk mendapatkannya, gitu. Kemudian juga ARV lini 3, karena saat ini juga ada yang membutuhkan, sementara kita belum bisa menyediakan, tapi paling tidak kita bisa memberikan aksesnya. Nah, itu memang waktu itu sudah kita lakukan assessment, penilaian, memang ada kebutuhan itu, tapi sudah ada hasilnya, tapi sekarang mandek karena waktu itu begitu itu kita lakukan diskusi bersama banyak pihak, langsung muncul di Facebook teman-teman banyak yang games gitu. Nah, itu bahkan sampai ke Pak Dirjen waktu itu, Pak Subur. Dan akhirnya ya udah kita ketemu deh sebentar, kita kita hold dulu, tapi mungkin nanti akan kita lihat lagi, karena lini ketiga sudah mulai banyak yang membutuhkan juga, bisa kita bicarakan lagi mungkin bagaimana mekanismenya yang bisa kita lakukan. Kita bisa belajar dari beberapa negara, Thailand itu juga punya, Malaysia, Thailand dia punya mekanisme yang begitu juga, ada yang bisa berbayar, ada yang bisa diprogram. Kemudian satu lagi ya, Bu. Untuk yang suluh, ya memang ini PR kita, dan untuk suluh ini betul-betul harus kita serius-seriuskan gitu ya, karena ya saya sedih juga kalau dengar guru gitu ya, seorang guru. Bahkan tadi saya sampaikan
petugas kesehatan pun juga masih banyak yang salah gitu, terutama yang itu yang HIV menular melalui gigitan serangga itu pasti itu salah jawabannya di sana. Ya ini PR kita bersama karena kita sudah mencanangkan S lagi, jadi sekarang STOP itu akan jadi fokus kita juga mulai tahun depan untuk meningkatkan itu, untuk promosi mengubah paradigma HIV tadi itu menjadi pengetahuan di masyarakat. Oke, terima kasih. Saya harus tutup sesi ini. Ibu Endang masih akan ngomong sesi berikutnya, jadi masih banyak. Ada namanya di sini. Oke, tapi Ibu Endang masih ada di sini. Jadi, and then Dr. Gilada also, maybe at the coffee break you can catch him and ask him more questions. And thank you. I'd like to thank the panelists and everyone who has displayed such interest and stayed with us for the whole session.